Kalau gitu aku akan ajak kalian ke jebakan aku. Kalau kalian berhasil berarti kalian sangat jago untuk melewati jebakan aku, Mi Panda Zuzuzu. Oke om, tapi kalau aku menang om traktir aku ya. Oke siap Zuzuzu, aku traktir kalian berdua kalau kalian menang. Tapi sebelum mulai untuk ke jebakan aku, jangan lupa like video ini dulu yang banyak guys, sampai 100 juta like. Oke. Oke, kita buktikan guys, kita mulai. Hahaha. Ini guys, ini akan ada jebakan di sini dan Mi Panda Zuzuzu di sana guys. Mereka harus melewati jebakan yang aku buat. Kita coba ya guys. Oke, ayo Mi Pan, kalau berani. Ayo, aku ada jebakan di sini. Mereka gak berani Zuzuzu. Wah, Zuzuzu berhasil melewati jebakan aku yang pertama. Wow. Kan berikutnya. Oke, di sini ada next trap. Oke, ayo Mi Pan, kamu kalau berani lewati. Jago kalau kamu berhasil, Mi Pan. Wah, astaga. Gagal, guys. Itu harusnya menghilang dan Mi Pan dan Zuzuzu terjatuh. Tapi enggak dong. Oke, kita tunggu mereka. Ayo, kalau berani loh. Curang, Zuzuzu terbang. Oh no, gimana ini, guys? Berhasil terus dia melewati jebakan aku, guys. Oh no, berhasil lagi. Oh, ini TNT, guys. Jebakan TNT harusnya meledak. Wah, dia terbang curang. Oh no. Kemana dia, guys? Kemana Zuzuzu berada? Oh itu, dia di sana, dia masih di sana guys. Oke, kemanakah dia? Oh Zuzuzu gagal, lihat dia dari awal guys. Oke, si jebakan ada apinya. Wah, Mi Pan sampai ke sini guys. Dadah. Mi Pan terjatuh guys. Ya ampun, ini cooldownnya lama banget guys. Jangan sampai Mi Pan berhasil sampai akhir guys. Kita harus menggagalkan mereka. Oke, rasakan ini. Oh dia berhasil guys. Ternyata mereka sangat jago. Menang guys. Haha, rasakan itu, dia kembali lagi guys ke tempat awal. Oke, kita tunggu. Di sini jebakannya udah gak bisa dipakai guys. Ini jebakan berikutnya. Siap-siap. Siap-siap kamu Zuzuzu. Hahaha. 5 menit kemudian. Lo berhasil juga. Oke guys, meninggoy Zuzuzu guys. Oke, siap-siap. Dadah. Zuzuzu jatuh terkena jebakan aku guys. Oke, itu Mi Pan. Oke guys, Mi Pan masih berhasil ternyata dia. Wah, jatuh guys Mi Pan. Oh no, Zuzuzu berhasil. Dia jatuh terus sama jebakan aku. Wah, berhasil dia guys. Oke, sabar. Kita tunggu. Ha! Wah, astaga, aku salah pencet guys. Oh no, jangan biarkan Mi Pan menang waktunya. Oke, tidak. Mi Pan berhasil menang guys. Oh enggak dong, dia gagal. Ya, dadah Mi Pan. Kamu gagal Mi Pan. Yeay, Mi Pan gagal guys lewati jebakan aku. Hai Halaman. Ayo kita pukul-pukul. Kau jangan main pukul-pukul lagi, Don. Sini kamu, ah. Kamu lihat gak? Di bawah semua PlayStation dan konsol aku semua kebakar. Semua gara-gara kamu kan, Don. Iya, maaf, Don. Tapi aku lagi sibuk nih. Wacok. Sibuk pula. No. Kita mesti kabur ke rumah. Iya, kita mesti cepat sembunyi. 5 menit kemudian. Kita cari dia. Padahal di rumah dia ada PS, ada ini, tapi enggak mau main. Malah main punya aku sampai rusak. Sini kau sembunyi. Enggak ada. Oh, aku tahu pasti di kamar mandi kan. Kita naik ke atas. Oh, enggak ada juga dia ya. Mana si Aton? Oh, seru banget guys si Momon guys. Ya ampun, untung aku bisa sembunyi di sini gak ketahuan ya. Ya ampun. Hai, bikin pusing aja. Hai, kita masa-masa aja deh, si Momon udah pulang. Itu suara apa itu? Aku mendengarkan ada suara Chess di tempat Aton. Mana itu? Apa aku salah dengar ya? Ya sudah, balik lagi. Si Momon itu sekarang sangat sensitif banget sama suara dong. Gimana ini ya? Aku gimana bisa hidup di sini kalau kayak begitu? Gak apa-apa, kita harus bertahan guys. Karena ini pohon terkutuk, mari kita bakar. Jangan, pergi kamu. Pohon terkutuk. Bakar semuanya.
Gak bisa ini, aku harus kasih tahu semua warga supaya dia ditangkap. Eh, kenapa aku bisa dituduh jadi pencuri? Padahal tadi kan aku nampu itu tablenya. Gawat nih. Guys, aku kan bukan maling. Tadi kan aku main sama si Thomas kan, guys. Iya loh, kayaknya bentar lagi itu para warga akan datang ke sini. Mereka pasti mau menangkap aku, Tun. Nanti kalau misalnya mereka cari aku, bilang aku gak ada di sini ya. Guys, kita sembunyi di sini, guys. Aduh, semoga gak ketahuan ya. Hey, Momon, keluar kamu sekarang juga. Namanya itu si Momon, badannya warna pink. Si Momon yang tadi gak ada di sini. Yang ada di sini cuma aku, Atun yang sangat ganteng. Satu kota ini aku paling ganteng. Kamu bohongkan. Ini jelas-jelas adalah rumah Momon. Dia itu sudah mencuri semua uang yang ada di kampung sebelah. Baiklah, aku yakin dia sembunyi di lantai 2. Apa kamu lihat-lihat? Hehehehe, kau udah kubilang di atas itu banyak pupuk di lantai. Kamu jangan ke atas. Kamu pasti ketakutan kan? Karena dia ada di dalam. Kamu gak usah bohong, aku mau naik ke atas sekarang juga. Silakan. 5 menit kemudian. Itu ada pintu, jangan-jangan dia sembunyi di luar. Coba aku kesana. Aku guys, dia udah di depan pintu. Kita semoga gak ketahuan ya. Kita sembunyi di, kita tutup diri seperti ini. Semoga gak ketahuan.